Kampung, ayah ibu tinggal di kampung sana. Terkadang ayah ibu kita tak sekolah, SD, SMP, SMA tak tamat. Dia sekolahkan kita SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan harapan hidup kita lebih baik daripada keadaan dia sekarang. Tapi apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Saya ingin sampaikan buat kita bersama, ayah ibu kita tak tahu kita ni eselon 1, eselon 2, Pak. Ayah ibu kita tak tahu pangkat PNS kita 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D. Ayah ibu kita tak tahu kita ni public figure. Ayah ibu kita tak tahu dan tak mau tahu. Yang dia tahu kita ni anaknya. Ayah ibu kita tak tahu kita punya sawit berapa. Ayah ibu kita tak butuh mobil kita. Dia tak butuh rumah kita. Tapi yang dia butuhkan kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Tahun 2016 di Masjid Damai Langgeng, saya diundang ceramah di sana. Habis pulang ceramah, saya baca WA SMS. Ada seorang ustaz Pekanbaru kirimkan WA dengan saya. Saya baca dua kali, air mata saya menetes. Kenapa? Karena WA itu berisi cerita satu orang ibu sedang menelpon anaknya. Ibunya nelpon anaknya. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam, kata anaknya. Kata ibunya, nak, sudah satu bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuat kau berhalangan nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu? Minggu yang kedua ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar, apa engkau baru beli mobil baru? Apa betul, nak? Kata anaknya, betul, Bu. Kata ibunya, alhamdulillah, nak, ibu bangga. Kau pandai menyenangkan hati anak istrimu. Minggu yang ketiga, ibunya telpon lagi. Assalamualaikum, nak. Kata anaknya, waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, ibu dapat kabar bahwa engkau baru beli rumah baru. Apa betul, nak? Kata anaknya, betul, Bu. Kata ibunya, alhamdulillah, nak. Ibu senang kau bertanggung jawab dengan anak istrimu. Minggu yang keempat ibunya telpon lagi. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, tadi ibu pergi ke pasar, ibu jumpa temanmu di pasar. Kata temanmu di pasar, temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul nak? Kata anaknya, betul. Kata ibunya, nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa pesan ibunya? Wahai anakku, engkau pelihara satu ekor anjing, kau siapkan harga anjing 40 juta, kau siapkan rumah untuk anjingmu depan rumahmu, kau jaga anjingmu pagi, siang, dan sore, kau mandikan anjingmu pagi, siang, dan sore, kau kasih makan anjingmu pagi, siang, dan sore. Demi Allah nak, dengarkan pesan ibu untuk terakhir kalinya. Apa kata ibunya? Demi Allah nak, demi Allah, kalau seandainya Allah menciptakan ibu, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kali di muka bumi ini nak, demi Allah, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir sebagai seekor anjing biar berada depan rumahmu dan melihat wajahmu setiap hari. Ibu kita tak butuh harta kita, Pak. Dia tak butuh uang kita, dia butuh kita. Apa yang membuat kita jarang untuk menjenguk mereka? Pantas hidup kita tidak berkah. Pantas rumah tangga kita tidak sakinah. Karena hubungan dengan ayah ibu kita rusak selama ini. Masih ada kesempatan, masih. Yang jauh telpon, yang dekat kunjungi mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Yang sudah meninggal, ziarahi kuburnya dan doakan mereka. Imam As-Syafi'i berkata, apa kata Imam As-Syafi'i? Manusia zalim, manusia bodoh, kalian tak tahu. Apabila ayah dan ibu kalian mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali, hanya sekali saja doanya. Apa kata Imam Syafi'i? Sekali doa ayah dan ibu kalian sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kalian anaknya berkah dunia akhirat. Hari ini berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka. Kenapa? Hati mereka tersakiti. Maka pulang, Pak, cari mak bapak kita. Kita punya rumah hari ini, Bu, kita punya rumah, punya harta, punya uang, punya pekerjaan, punya kekayaan, punya sawit. Kita jadi orang hari ini jadi pegawai bukan kena sarjana kita, Pak. Kita jadi orang hari ini bukan kena otak kita. Kita jadi orang hari ini bukan kena kepintaran kita. Kita jadi orang hari ini jangan-jangan kena keberkahan doa ayah dan ibu kita yang tak pandai tulis baca di kampung sana. Cari mak bapak kita, Pak. Demi Allah, kita butuh keberkahan doa mereka. Apa guna di kehidupan dunia sementara Allah tidak ridho dengan kehidupan kita? Pantas amal kita tertolak di sisi Allah.
maka pulang ke rumah cari mak dan bapak kita yang masih hidup duduk bersama mereka. Kalau seandainya kita tak bisa membahagiakan mereka, jangan pernah menyusahkan mereka. Kalau seandainya kita tak bisa membuat mereka tertawa, jangan pernah membuat mereka menangis. Demi Allah, kita hanya punya satu ayah kandung. Kita hanya punya satu ibu kandung. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Harta kita cuma satu. Ayah kita cuma satu. Ibu kita cuma satu. Tidak akan ada ayah kandung yang kedua. Tidak akan ada ibu kandung yang kedua. Pangkat jabatan bisa dicari. Harta bisa diraih. Kesempatan membahagiakan ayah dan ibu kita hanya sekali di kehidupan dunia ini, Pak. Pulanglah. Ketika mereka memanggil, tinggalkan istri, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan semua proyek kita. Demi Allah, datangi mereka. Kata Nabi, sesaat kalian duduk bersama ayah dan ibu kalian akan mendatangkan keberkahan. Kenapa kalian tidak duduk bersama mereka? Jangan-jangan inilah yang menjadi penyebab amal-amal kita tertolak di sisi.